kereta api akan sampai sebentar saja lagi di platform nombor 1. Oh, bergayanya. Tentu dia akan tunjukkan kuasa dia yang cukup hebat tu. Orang ni pasti akan tunjuk kehebatannya. Sebentar lagi kereta api akan tiba. Jadi tolong berhati-hati dan sila berdiri di sini. Sakin, belakang garisan putih. Sila berdiri. Hebat juga. Mama, mama, orang tu senang dipengaruhi lah. Dia tu dah malu-malu pula. Shin-chan? Sana tu ada tempat kosong. Hei, kenapa macam itu? Kalau tempat biasa, dia jalan macam siput tapi kat sini laju pula. Mana ya Suzuki ni? Dia ni. Kenapa ni? Inilah perangai budak 5 tahun. Pusing. Saya sukalah main kat sini. Maafkan saya, ya, Encik. Kalau kaki pendek, janganlah buat macam tu. Hari ni kita nak pergi mana? Jualan murah di pasar raya. Mama nak beli baju baru untuk Shin-chan dan Himawari lah. Selalunya baju saya dengan Ima, Mama akan beli di kedai satu koko noka. Tapi kali ni sampai keluar ke pasar raya, tentu ada tujuan lain. Nanti yang nak beli tu semuanya baju Mama. Saya pula yang tukang bawa saja. Mana ada macam tu? Sebenarnya rekaan baju di pasar raya tu lain sikit lah. Kan Himawari? Apa? Maafkan saya ya. Himawari? Janganlah Himawari. Ima! Ima! Kucu. Baby gila. Kamu ni sejak bila pun nak pandai keluar sendiri ya? Kenapa dia ni? Macam siapa perangai Ima tu ya? Mama, dah ada kosong. Duduklah. Lagi bagus kalau saya tak bawa Himawari. Macam tu ya. Hebatlah bulu mata tak terkepit pun. Kalau macam tu barulah mata nampak cantik. Tambah lagi ke? Dah macam orang yang menyamar. Adik, mana mama kamu? Di sana itulah. Lebih baik kamu pergi kepada mama kamu tu. Tak perlu risau. Buatlah. Macam tu boleh? Tak boleh. Malam betul lah. Himawari tidur ya. Shin-chan pula. Kan nak cakap betul lah tu, kan? Ya, betul lah. Itulah, kotor lah duduk di atas lantai macam tu. Macam mana boleh jadi pelajar ni? Langsung tak sopan lah. Betul tu, memang susah kan? Shin-chan! Mama, dah jaga ke? Mama tak tidur pun lah. Apa yang kamu buat ni? Saya dapat ni. Kamu ni lah, kan dah cakap. Tak boleh terima barang orang yang tak kenal. Ini suka hati pula kamu makan. Kenapa kamu duduk di atas lantai? Nanti seluar kamu kotor tau. Mama yang pandai beri motivasi. Kalau kamu duduk depan pintu macam ni, nanti menghalang orang yang nak turun dan naik kereta api ni. Dan makan pula di tempat macam ni memang tak bermoral langsung lah. Kenapa ni? Baik pun. Maaflah. Kami bersalah. Tolong sopan sikit ya. Kami pergi dulu. Nampaknya jujur juga budak-budak tu. Memang patut saya beri nasihat. Tak guna betul lah. Bye-bye. Hello, Ayumi?
Hei, biar betul. Parti cari jodoh tu hari ni. Awak tak boleh datang. Tak boleh, tak boleh. Sebab tak boleh berhenti kentut lah. Tipu, tak cayalah. Kan dah kata tak apa. Awak juga yang kata nak datang hari tu. Yuki lah, sedap lah, gatal lah, pedas lah. Tapi kan, kalau awak tak datang, nanti tak cukup orang pula dekat parti tu. Tapi kan, kalau tak cukup orang pun, nanti kakak tak akan dapat jodoh jugalah. Bising betul lah kamu ni, jadi tadi asyik ganggu saya aje lah. Awak tu lagi bising. Sinchan, dah nak sampai dah ni. Baik. Oh, dah bangun ya? Ya, ya, dah nak sampai dah ni. Janganlah menangis ya. Mama, bising sangatlah. Tak tahulah kenapa dia ni. Kamu nak minum ke Imawari? Dia tak naklah. Mama, ini tak mengganggu orang ke? Mama tahulah pasal tu. Maafkan saya ya. Apa boleh buat? Tak ada pula abang yang sayang Imah suka di sini. Ya, banyak juga dah beli. Tapi semua Mama yang punya. Tak apalah, kan tadi Mama dah belanja kamu makan. Sekarang saya nak pergi tempat jual mainan. Lain kali aja, lain kali. Acik gunalah saya yang sama saja. Geramnya, awal-awal lagi dah ada orang mabuk. Kesian anak isterinya di rumah. Ahli keluarga saya yang tercinta, hari ini kan ada parti besar pihak pelanggan buat dan saya dijemput. Jadi saya pun minumlah. Hey, kena buat tak kenal ni, kena buat tak kenal. Sinilah, sinilah.